perkembangan ibu Titi Wati. Padahal aku udah anak umum buat apa? Kok nggak ada data? Kejar. Mereka kan tadi sudah ngambil. Kejar. Anda udah masih ingat kan dengan nama ibu Titi Wati, ya kan? Bu, apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Sehat. Sudah agak baik, boleh ringan, Bu, ya. Sudah bisa duduk katanya, Bu, ya. Iya, udah bisa duduk. Kalau jalan bisa, Bu? Belum. Tapi berdiri sedikit bisa ya, Bu, ya? Kalau berdiri itu juga enggak bisa lama juga. Berapa menit masih biasanya kalau berdiri? Paling 10 menit. 10 menit. Masih agak berat katanya, Bu. Iya. No. Bu, dokternya datang nggak selama ini, Bu, sini sering, Bu? Sering aja sih datang, cuma 3 kali. Sebulan? Enggak, seminggu. Seminggu 3 kali gitu, Bu. Apa, Bu, yang diperiksanya apa nih, Bu? Itu kemarin liatin gula darahnya, terus apa naik apa enggak. Terus habis itu meriksain habis operasi itu, bekas operasi. Gimana katanya, bagus aja nggak, Bu? Alhamdulillah bagus dibilang. Terus yang kedua ada lagi dokter Theo yang kesini, ngasihin obat biar lancar BAB-nya. 8 hari nggak BAB. 8 hari? Kenapa BAB katanya, Bu? Karena ganti pola makanan. Jadi itu yang bisa susah BAB. Apa dari makan apa awalnya ke makan apa gitu? Awalnya makan apa, Ibu? Awalnya makan tahu sama telur. Tiap hari ya? Iya. Sehari berapa kali itu, Bu? Itu seminggu makan tahu telur. Seminggu. Terus habis itu diganti? Diganti sama bubur, sama ikan sumap, kustela, sama yogurt. Tapi BAB-nya agak susah. Terus ketiga kalinya dokter juga datang, dokter Yan. Oh, Yan Tegudung. Apa, Bu? Dia baru makan. Bisa BAB habis dikasihin bikolak kayak itu. Oh iya, pencahar. Pencahar. Terus sekarang gimana, Bu? Terus sekarang udah 3 hari enggak BAB lagi. Berarti kembali lagi, Bu, ya? Iya. Biasanya lancar aja, Bu, sebelumnya, Bu. Iya, biasanya lancar. Tiap hari. Terus ini belum datang dokternya, Bu. Belum. Rencana kapan, hari ini, Bu? Kan ada malam tadi ada WA-in dokter Raymond. Katanya ntar dikasihin obat katanya. Oh gitu.